Hoi hoi hoi, kembali lagi di vlog keluarga Rogaman. Vlog kita kali ini kita mau ngajak kalian untuk ngeliat Eserut. Enggak deng, jadi kita mau liburan ski selama 6 hari di Jerman. Nama tempatnya itu Winterberg di Jerman. Lokasinya itu gak terlalu jauh dari rumah kita, kurang lebih 345 km. Jadi dengan kecepatan penuh Pegasus, kita nyetir selama 3 jam. Oh, Mom, hi guys. So, now a vacation. Mom. Halo, kita sudah mau tidur sekarang. Aska juga mau tidur. Siap-siap tidur. Untuk liburan kali ini aku dan Daddy harus menyetir terpisah. Sedih aku. Daddy menyetir mobil home dan aku menyetir mobil biasa. Soalnya lokasi camping dan tempat ski itu berjarak kurang lebih 30 km. Jadi kalau jalan gempor, Bo. Ayo, siapa yang dari kalian akan menyangka anak gadis yang di belakang ini anak tiri gue? Diri kalian itu bukan satu-satunya sayang, banyak sekali yang bertanya. Tapi itu gadis temennya Giza sekolah, namanya Sita. Mereka itu bagus banget, pinter banget main skinya. Jadi kita ajak dia supaya Giza ada temennya. Soalnya Dava gak mau ikut lagi ada urusan sama teman-temannya. Karena Dava, Giza, dan Aska itu masih masa pertumbuhan, jadi kita masih belum beli peralatan ski. Karena kalau misalnya itu mubazir. Nah, kali ini kita harus menyewa peralatan ski, sepatunya, helmnya, dan harga ski pasnya. Untuk sepatu kita sewa dengan harga 32 euro dan 26 euro untuk helmnya. Itu untuk selama 6 hari. Dan untuk harga ski pasnya itu sebesar 192 euro. Apa sih ski pas? Jadi ski pass itu kartu abonemen untuk naik kereta gantung. Kan kalau ski itu nggak bisa dari bawah ke atas, susah dorongnya, Cin. Nah, jadi dari bagian atas bukit mereka meluncur ke bawah gitu. Kalau gue mah deg-degan, Bo, nggak bisa gue sama ketinggian. Yang ada gue udah kolep duluan. Kita masih diharuskan pakai more maskers nih guys, soalnya pas lagi kita datang ke sana itu masih masa-masa musim corona. Nah, ini tempat ski schoolnya Aska yang nanti Aska mau ikutin. Soalnya 2 tahun lalu Aska itu udah ikutan sekolah ski, cuman aku ini cuman takut, takutnya ntar ngejeledak tuh anak. Jadi kita tuh memutuskan untuk Aska ikutan lagi ski school. Sekarang kita lagi register untuk Aska ski school. Jadi peraturannya di sini harus registrasi via online, via internet. Sudah gitu membuat janji dan tes. Lalu itu tesnya itu snail test. Itu 24 jam. Jadi besoknya lagi kalau misalnya Aska mau sekolah ski, Aska mesti dites lagi. Sekarang Papa C lagi register untuk Aska snail test. Mudah-mudahan gak sakit ya. What do you think? You gotta get stuck on your nose. What is it? You don't like it? Yeah, I understand. We try it once first, okay? We try it once. And then after that, you don't have to go to school again, okay? Because you already have the school 2 years back, okay? You can talk skiing, eh? Yeah, but now it is here the under regulation. You have to go. Okay, we need to go. Yeah. It's okay. 30. Yeah, we need to go. Papa already register for Aska.
Sebelumnya kita ngisi data-data dan harus membayar online sekitar 25 euro. Duh, kasihan banget ya anak gua. Ya Allah, ya Robi, ya Rasul. Bapaknya udah kagak mau megangin, kata bapaknya gua kagak tega ngelihatnya. Ya, akhirnya gue juga. Jadi kesannya kayaknya gua kejam amat ya. Gua lihat ya Allah disodok-sodok hidungnya. Mesti dua-duanya lagi. Aduh, nih anak udah trauma banget dah. Ah, kasihan pintar. Aska, sebenarnya itu tuh nggak sakit, nggak dalam-dalam banget juga kalau buat anak-anak. Emang dasar Aska itu udah ketakutan. Namanya juga anak mami ya kan. Tuh lift gantungnya serem banget ya, tinggi banget. Aduh ya Allah, kakinya ngegantung, gue udah ngededer. Sambil nunggu hasil tes, Aska belajar teknik ski sama Daddy. Untung dia gak belajar sama gue ya. Kalau sama gue mah taunya penggorengan, kompor, bawang merah sama bawang putih. Aduh, emang mau masak, Cin. Tuh lihat. Ih, tinggi banget ya. Bagus tapi ya. Ya Allah, bagus banget dah buat es serut. Sirup marjan mana? Enak banget dah ini. Gue jadi inget kalau misalnya di tempat gue dulu sekolah itu es serut dicetakan kayak panda gitu, terus udah gitu dikasih sirup marjan, disedot-sedot tuh enak banget. Nostalgia masa sekolah, masa anak-anak itu indah banget deh. Hasil tes belum juga keluar, sekarang saatnya nyenengin ibunya dulu deh. Kita makan, si gembul mau makan. Dari negara Jerman, schnitzel jadi daging ditepungin gitu. Terus nanti dikasih saus dalamnya. Ya, ini tipikal. Pas makan selesai, hasil tes juga keluar. Sekarang Aska udah bisa mulai sekolahnya. Tuh, iya lihat ya. Bisa juga dia masih ingat. Padahal 2 tahun yang lalu. Tuh, wow. Yes, Aska, good job. Sambil nunggu anak kecil itu sekolah, ibunya jalan-jalan. Sekarang arah pulang hari pertama. Sekarang itu jam 5 kurang 5 menit. Sudah gelap sekali. Dan skipisnya sudah ditutup. Tapi macet sekali. So much traffic. Ini suasana jalan kita menuju ke mobil home. Tuh lihat toko-tokonya masih pada buka. Cakep ya. Kalau aku ngelihat sih aku suka. Jalan-jalan di Jerman ini dipenuhi dengan dekorasi-dekorasi lampu-lampu cantik. Jadi kita nggak bosen. Sekarang hari kedua. Nah, ini aku mau buat sarapan dan juga bekal wrap untuk Giza dan Sita. Katanya mereka, aku gak mau turun untuk lunch. Soalnya jauh banget, ngabisin waktu untuk ngantrinya. Nah, untuk itu jadi aku buat juga bekal untuk dua anak gadis ini. Ini suasana sesudah sarapan. Gila, babalatak ya. Tuh berepotan ya Allah, ini nah namanya gue bebenahnya gotong royong, Bo. Everybody so exciting to do the ski. Kita berangkat. Cuaca hari ini berkabut tapi enggak terlalu dingin kayak kemarin. Aska kebalik lagi untuk sekolah ski. Nih kalau cuaca kayak gini nih enaknya itu nonton Netflix di tempat tidur sama makan Indomie cengek. Aduh, nikmat banget. Di sekolah ski ini Aska dan teman-temannya itu tidak diperbolehkan memakai stick. Jadi mereka itu harus bisa mengkontrol kaki dan papan seluncur gitu. Jadi harus ada keseimbangan. Tuh dia udah meluncur aja tuh si oren, luncur. Nah, setelah sekolah selesai kita lihat Aska udah bisa untuk menyeimbangkan badan. Jadi Aska boleh ikut sama Giza ke zona hijau dan ke zona biru. Dan berhasil. Good job Aska. Malam terakhir stay di Winterberg, kita sekeluarga memutuskan untuk jalan-jalan
dan having family date. Ini yang paling aku suka. Si gembul mau makan. Kita memilih restoran Italian restaurant. Jadi itu convenience banget untuk anak-anak. Anak-anak memilih pasta dan untuk aku memilih steak dengan gorgonzola saus. Itu saus kejunya mantep banget, ngangenin bo, enak banget, lidah bergoyang. Daddy order steak nature, jadi gak pakai saus gitu. Restorannya tuh cozy banget dan pegawai-pegawainya baik-baik banget. Restoran ini adalah family business. Jadi yang punyanya itu satu keluarga. Kakak, adik, bapak, ibu semuanya kerja di situ. Ibu dan bapaknya kerja di kitchen, anak-anaknya itu jadi waitress dan waiter. Sebelum kita pulang ke Belgia, jadi Dava, Giza dan Sita pengen lagi melakukan ski untuk terakhir kalinya. Jadi mereka bangun pagi langsung dia tuh menggeloyor. Buat kalian yang tinggal di Belgia atau Belanda, winter bar itu rekomend banget. Enggak perlu terlalu jauh ke Switzerland atau enggak ke Austria. Lebih deket dan juga harganya lebih bersahabat. Cukup sekian vlog kita kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Thank you for watching. Bye.